Semua tu takut kena bunuh, maka mereka makan licin satu bungkus seorang. Faham tak? Satu bungkus seorang. Tak, sampai kenyang. Batal. Tidak batal. Kenapa? Dipaksa. Dipaksa. Faham lagi? Nah. Cuma bila penjenayah tu nak lari, Tok Imam kata esok datang lagi tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Oke, kali ini kita khususkan ya guys ya, kita akan mereaksi video-video ceramah ya. Dan kita akan menonton di sini ada hukum termakan ketika puasa. Why? Ini daripada Farid Yusuf Channel. Jadi dakwah daripada ataupun ceramah daripada Why itu dianimasikan oleh beliau, masya Allah. Jangan lupa guys, support terus ya guys ya, orang-orang yang super kreatif, orang-orang yang cerdas ini ya. Jom kita tengok videonya, let's go. Alright. Dia kata dia tersalah. Tersalah jima ke, tersalah makan ke, tak batal puasa. Tersalah minum pun tak batal puasa. Faham lagi? Ha, dia yang tak batal ni tersalah, tersilap atau dipaksa. Tak batal puasa. Neh. Walaupun dia makan banyak. Kata Imam Nawawi, walau kana kasira, walaupun banyak makan tu. Contoh, satu Ramadan puasa, biasa orang tersilap. Neh, pukul 10 pagi, 8 pagi, 9 pagi satu Ramadan, bini dia buat nasi minyak. Okey. Tang, tak ingat buat nasi minyak. Neh. Makanlah laki bini. Laki makan sepinggan, bini empat pinggan. Memanglah bini banyak-banyak sama. Minum air segelas-gelas-gelas. Bunyi. Abang. Apa tak? Hari ni puasa. Allah. Telepon ustaz. Tak batal. Pasal apa? Terlupa. Esok dua Ramadan, lupa lagi. Buat goreng char kway tiaw. Pukul 7 pagi. Bang, siap dengan telur mata lembu. 4 biji seorang. Kena dengan teh pink, teh ais. Bang. Abang, apa sah? Hari ni puasa. Ha, tak batal juga. Okey. Serik 30 Ramadan. Tapi memang lupa sungguh ha. 30 Ramadan 30 menu. Tak batal juga. Petang siap goreng pisang buat jepuk kodok. Bang, tak batal juga. Bang, dalil mana dalil ustaz? Nabi kata man soma nasiya, barang siapa yang berpuasa lalu dia terlupa. Bang, bila puasa lalu dia lupa. Apa lupa? Fa'akala wa syariba, dia makan, dia minum kerana lupa. Lupa. Batal tak? Nabi kata fal yutimma saumahu, maka teruskan puasa. Sambung puasa. Tak batal. Dah tu dia makan, innama at'amahullah wa saqa. Hari ini Allah jamu dia makan dan minum. Nampak tak? 30 kali, 30 kali Allah jamu. Itu contoh. Tapi kalau kita tersedar, tak boleh sambung. Sambung batal. Tengah-tengah makan, abang, puasa. Sikit. Batal. Faham tak? Batal lah. Pasal dia sambung. Tadi dia lupa, ni dia sedar, sambung. Batal. Atau tengah jimak, bersetubuh, tersilap. Bang, dia ingat satu Syawal. Faham tak ni? Satu Ramadan. Bang, pasal terlapor-lapor perut, tak bangun sahur, jadi bengong dah. Ingat satu Syawal, jimak dengan isterinya. Tengah-tengah jimak, abang. Tak batal. Nah, kenapa? Terlupa. Terlupa. Tapi abang, apa? Puasa. Sikit. Batal. Itu contoh. Nah, dah mu tanya, aku jawab, mu gelak pula. Yelah, betul. Atau dipaksa. Tidak batal juga. Nah. Lepas daripada semayang subuh, duduk lepak kat tangga masjid pukul 7 pagi. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok, JKK. Bang, mari 4 orang penjenayah. Bawa dengan machine gun, bazooka, Kalashnikov, napa? M16. Nak tembak 4 orang ni. Kenapa? Dia bawa nasi ayam.
Bang, dengan air teh oping. Enak banget. Suruh paksa tu imam makan. Kalau kami tak makan, kami tembak ni dengan senapang. Bang, semua tu takut kena bunuh, maka mereka makan licin satu bungkus seorang. Faham tak? Satu bungkus seorang. Tak, sampai kenyang. Batal. Tidak batal. Kenapa? Dipaksa. Dipaksa. Faham lagi? Nah. Cuma bila penjenayah tu nak lari, Tok Imam kata, esok datang lagi tak? Soalan dia sensasi sikit lah. Nah. Aduh. Alright guys, sudah selesai. Dan kalau kita tengok ya guys ya, ceramah daripada Ustadz Azhar Idrus itu memang membuat kita kelakar. Dan semua jawaban tu ber, apa nama tu, ada dalil, ada hadisnya, ada dalam Quran macam tu lah guys ya. Dan itulah yang sebenarnya yang kita dapat. Ustaz-ustaz yang memang susah kita nak dapat macam tu saya cakap. Sebab tak semua ustaz tu macam Ustaz Azhar Idrus. Dia boleh jawab semua soalan-soalan, terutama ilmu fikih dan lain sebagainya. Dan juga istilahnya kelakar kan. Jadi lawa macam tu. Orang dengar tu faham, tapi lepas tu gelak juga kan. Sebab perumpamaan sangat mudah sangat kita fahami macam tu. Terbaik bang, berjaya menarik orang ramai mengetahui ilmu. Thanks bang, teruskan berkarya bang. Semoga maju dan jaya, dimurahkan rezeki. Amin ya. Terbaik, video dah berusia panjang untuk menggelakkan kekeliruan. Teruskan bang, betul. Jangan, kalau panjang buat animasi macam ni kan susah sangat lah. Maksudnya lama lah dia buat kan kalau satu jam. Jangan lupa solat buat semua umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Jika kita tidak solat, segala amalan kebaikan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata seorang ustaz, betul sekali. Karena yang dihisap ya, dulu pertama kali dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama kali yang Allah tanyakan adalah solatnya. Kalau solatnya bagus, maka semuanya akan bagus. Tapi kalau solatnya nggak bagus, maka amalan-amalan yang lainnya juga dipertanyakan. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Masya Allah, kita dapat pelajaran banyak daripada Ustaz Azhar Idrus. Dah kena badan termasuk dalam komik sebagai penjenayah ni. Oh ni badang Amerika Selatan kot. Badang kita baik dan ke. Okay, mohon share linknya. Saya share link terus je. Maksudnya macam mana eh? Siap ada akad suki lagi. Salam dari Indonesia bang. Mau tanya gambarnya dipakai aplikasi apa ya bang? Apakah pernah bikin tutorialnya? Waalaikumsalam saudara, saya pakai software Adobe Animate. Oh, belum pernah bikin video tutorialnya lagi. Saya juga pernah kemarin membuat ya di YouTube di Adobe Animate. Itu memang agak-agak susah ya guys. Harus banyak-banyak belajar macam tu ya kan. Tidak semua langsung bisa ya kan. Semoga channel Antum dapat berkembang dengan pesat dan menjadi kebanggaan warga Malaysia. Insyaallah saudara, amin. Oke, dalam banyak penjenayah akad suki juga jadi pilihan. Siolah. Papa punai sambil gelak-gelak sambil tu dapat ilmu. Betul lah guys ya. Kita doakan Ustaz Azhar Idrus semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, juga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dari setiap usahanya, dan juga diberikan apa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Insyaallah kita kalau kita boleh jumpa dengan Ustaz Azhar Idrus, itu memang kita memang macam apa ya guys ya, beruntung macam tu. Sebab apa, susah sangat kita nak jumpa kan, apalagi kalau yang dari Indonesia. Kalau dekat Malaysia okeylah kita hadir ke majlis-majlisnya macam tu. Jadi kalau masih ada Ustaz Azhar Idrus, datanglah ke majlisnya, datanglah ke kajiannya. Karena kenapa? Di situ kita pasti akan mendapatkan ilmu dan termasuk orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Pimpin Ududri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.